Lagi istirahat, Lur. Lagi ngerapiin bersih-bersih di depan musola. Yang mau latihan siapa? Mau main. Main lanjut aja. Atau kau main? Main lah biar semangat. Tuh si Rian pun datang ntar lagi, Lur. Rian balik bantu bapaknya mau untuk pilkada ya, Rian ya? Iya, Pak. Dari partai apa? Jangan beda pilihan terus jadi enggak bersaudara ya kan, Lur. Udah, main. Kamu sini lah, duduk sini lah biar nampak kamu. Iya. Ambil lesson situ. Mana nampak? Ah, ini si mantan baru ini pun. Ar, tanggap. Iya. Buatan siapa itu? Golok Murian. Buatan Pesujud, Bang. Udah pernah? Belum. Ini. Coba dia. Ini simpan, ini jempol. Putar, baru put lempar. Baru ini telunjuk. Nah, mau kau jempolkan lagi sini. Nah. Baru kalau mau tunjuk, putar gini. Baru ini bisa diputar lagi. Ya kan, Ar? Nah, coba main. Putar lagi enggak? Iya, Pak. Coba ya. Ouch. Ngadep ke dia pula. Awar. Main lahar. Iya. Tapi kalau ini dilempar agak serem sih ditangkapnya. Serem. Mau tajam juga. Coba Rian sini ada ke sini jauh kali kau. Udah jangkung jauh-jauh kau. Jangan kena abang lah. Iya. Enggak apa-apa sih itu. Nah, suka mular ya. Udah mau balik dia. Balik lagi, Bang. Hah? Balik lagi kemari, Bang. Nyucul tiga kau nanti. Iya katanya. Iya, iya. Udah lempar sedikit gini, tep, langsung ambil pakai telunjuk. Ya. Sedikit, oh jangan tinggi kali. Tapi kalau bisa tinggi nggak apa-apa. Oh, kalau tinggi kali sulit gini, sini, pelan-pelan gini ya. Udah ini kan simpan udah tahu. Nah ini, nah. Oh, iya. Segitu. Kalau tinggi pun boleh, tapi langsung ambil ini. Mau lanjutnya ini terserah. Karena orang kalau udah gini kesini biasanya, kalau abang lari kesini dulu, nah baru ini. Ah, nah komen lah. Dia tengok golokmu. Ah, ini golok latihnya si Rian, Lur. Kayaknya made in Sujud juga ini dari. Ada tulisannya kok Sujud. Bisa. Jadi ya. Nah, kalau kau gini kena inimu. Iya, Bang. Atau gini kau kena inimu. Dia harus miring gini dia. Oh iya. Gini tangan gini lebih enak kayak napas kita. Iya. Itu lebih dapat. Hop. Gini ah kau. Mau mantin baru enggak bisa muter nih. Bisa kau kan muter-muter kau. Nah. Baru ini tinggal maka kalau gitu berhenti langsung gini, langsung enak dia. Jangan berhenti dulu, kalau kau berhentikan, ah iya, jadi sejalan gini lebih enak. Nah, ini langsung, bentar. Itu punya Bung Benny, Bang. Amit, amit yang kiri. Nah, ini udah mau selesai juga punya Benny. Benny permintaannya ngelengkung-lengkung katanya. Ya, terserah, yang penting nyaman, semangat untuk berlatih. Ada bila ya? Ada. Aku bebas aja. Ben, ini punyamu Ben. Si Bongkok. Nah. Bongkok dia kan Ben. Ketahuan punyamu Bongkok nih modelmu Ben. Enggak apa-apa Lur, karena enggak ada
nggak ada pakemnya lah untuk Ben. Abang coba ini Ben, boleh nggak Ben? Boleh nggak nih ya ambil ini? Boleh. Boleh. Kenapa? Ya balik. Tapi kalau dia suka gini ya, ya nggak ada masalah. Gini Ren. Oh terlalu bungkuk. Jadi kalau Benny memang mainnya tangannya bawah gini dia ya? Iya bang, bawah. Kalau di atas ini bungkuk nggak dapet. Jadi kalau di bawah gini, nah ini enak. Jut. Nah. Bang Benny di bawah. Iya main bawah dia suka. Ah kok main bawah enak kali ini? Enak kali ini Ben, jangan kau alasan lagi Ben, kau. Ya kan Jut. Iya. Ah itu ini lagi. Oh nahar kalau nanti ada apa pesan yang gini hari ini enak nih kalau untuk nanti kau rasain ini Rian. Iya. Bongkok gini lebih lebih apa? Putren. Pak dapat nah. Ah enak dia. Jut. Eh Ben ini kurang ajar ini. Ah. Untuk ukuran gagang pun sama kayak yang ini. Oh dia minta mirip punya abang. Iya. Cuma terlalu bungkok kalau untuk abang. Enak nih kentutnya si Ben ini. Nantilah abang pesan lagi. Ini Ben enak Ben, jangan alasan malas latihan kok Ben. Nah udah mau selesai punya mu ini. Cuman ininya aja sujud agak asal-asal ini, kurang rapi nih. Garis lah juga kau. Sesuai lengkuknya lah. Tapi bisa sih. Jadi masih udah bagus standar. Dapat kok Ben, cuma karena masih baru Ben, keset deh Ben. Nanti tanya Nahar ya, kalau baru-baru itu keset dia. Iya loh, tengok lah ini ha. Nah, tapi nggak jatuh Ben, ini dari sini, ini udah komposisikan gini. Nah. Ini dari sini ngambil apa abang sih, dari atas. Isan, Isan di sini di tolai gini bawah. Yang enggak dapat kok ini dapat. Dari sini datar. Yang dari bawah, kalau dari bawah bilanya logikanya lebih enak sih memang, tapi dikerjakan sulit. Dari atas gini pas dia jatuh itu gini. Ah. Ah. Kalau bila lurus muang ke mana-mana. Jadi lanjut lagi nih? Lanjut bang. Ntar lagi lah, sikit lagi ya kan. Ini aja bersihin tanam ini di pinggir sumur itu, sumur lor, sumur udah lama, udah tua itu. Dan kita belum beli tanah ini, guru kita belum beli tanah ini, sumur itu udah ada. Dulu rumpun bambu itu. Malah ditutup sama bapak, biarkan nggak ada bapak. Sumber air. Bibirnya kita yang buat. Kalau lubang itu sumur tua dulu. Dadah lur ya, mau istirahat dulu. Tapi sekali lagi lah kerjaan ini. Iya. Mana gula ya? Sini. Ah, kalian. Ini lah tanam aja dulu. Iya bang. Sampai-sampai itu potnya nanti digeseri. Dah, besok lanjut lagi. Iya. Ngisi waktu kosong lur, lagi istirahat tadi kerja sedikit di sini. Jadi mohon maaf lur ya, aku belakangan ini enggak ngambil gambar di kampung, di gunung. Aku di pesisir sekarang di Kabupaten Asahan, sedikit merapikan apa namanya ya, tanah guru kita inilah jalur ya, orang guru kita dididik belajar di sini. Salahlah kalau kita nggak peduli gitu kira-kira lur. Jadi kepedulian itu jangan nunggu ada acara, karena kan ini padepokan perguruan silat Walet Putih. Lajinya kan pusat dalam pelatihan, tapi di perguruan kita ini padepokan hanya berfungsi untuk wadah silaturahmi keluarga kita yang dari mana-mana kumpul di sini tiap acara itu aja lur. Jadi aktivitas latihan atau berlatih
di gelanggang-gelanggang masing-masing gitu. Emang sih harapannya ya dibuat lagi seperti dulu masa guru kita dulu di sini. Di sini kita berlatih dari mulai abangan sampai adik-adikan. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu dari Jawa juga, salam hormatku buat Bang Jun. Ada saudara kita yang anaknya juga ikut ya Bang ya, hadir datang di tempat ini. Nah, ini lagi kegiatan bersih-bersih Bang, bahasa umumnya korpe lah gitu Bang. Yang penting tetap semangat ya Lur, dimanapun kita, apapun suku kita dan apapun agama kita, sejatinya kita kan Nusantara, anak Ibu Pertiwi. Jadi kita satu ibu sebenarnya, lahir di dari rahim Pertiwi gitu kira-kira Lur ya. Jadi ini nggak lama nanti tutup. Udah dengar ngaji-ngaji kan Lur? Paling kita punya waktu 5 menit, 10 menit untuk bersih-bersih. Karena kalau di tempat kita ini setengah jam atau 45 menit sebelum azan maghrib udah kegiatan mengaji-ngaji, kayak lajimnya di mana-mana lah gitu. Ntar lagi kita mandi, bau keringetan. Tetap semangat Lur. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.